Lawatan rasmi Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadila Yusof selama 7 hari ke Shanghai dan Beijing berjaya mencapai matlamat. China secara prinsip bersetuju meningkatkan import minyak sawit serta beberapa komoditi lain dari Malaysia termasuk durian segar. Laporan Jalaluddin Baharin di Beijing. Datuk Seri Fadila yang juga Menteri Perladangan dan Komoditi berkata pihaknya menjangkakan ekspor sawit mampu ditingkatkan kepada 3.4 juta tan setahun menjelang 2024 berbanding 3.14 juta tan ketika ini. Dan juga apa yang dipersetujui hasil perbincangan ialah dari segi untuk kita eratkan kerjasama dari segi pendidikan, research and development. Satu utamanya dan bidang minyak sawit dan juga pertanian yang lain. Bagaimana teknologi yang ada di China ini dapat kita jalinkan kerjasama dengan entiti kita. Kita tahu Maldi pun dah ada kerjasama tapi kita nak kukuhkan lagi. Bagaimana kita nak tingkatkan pengeluaran hasilan kita. Tak kira lah dari segi padinya, dari segi yang lain-lain juga, produk-produk lain. Sebab kita melihat cabaran masa depan ialah dalam sektor peladangan adanya sekatan daripada EUDR. Kita tidak dapat membuka ladang-ladang baru bermula tahun 2020. Maknanya kita kena fokuskan dengan jumlah yang ada itu ladang yang dah ada. Bagaimana kita nak tingkatkan pengeluaran supaya kita dapat memenuhi bukan saja keperluan dalam negara kita tapi bagaimana kita nak dapat tingkatkan ekspor ke negara luar. Tambah beliau, Republik itu turut menyatakan kesediaan untuk menjalinkan kerjasama bagi mengiktiraf pensijilan minyak sawit mampan MSPO. Dan dengan itu saya kira ini adalah permulaan yang baik. Maknanya MSPO bukan saja diterima pakai di Malaysia, sudah diterima pakai di India dan sekarang ini di China. Dan hopefully lepas ini kita akan mengukuhkan juga di negara lain termasuklah Jepun yang sudah menerima secara prinsip waktu Sukan Olimpik Jepun dulu. Bertepatan dengan sambutan ulang tahun ke-50 hubungan diplomatik kedua-dua negara tahun depan, Beijing juga mencadangkan satu perjanjian persefahaman MOU baharu antara Kementerian Perladangan dan Komoditi dengan Kementerian Pertanian dan Hal Ehwal Luar Bandar China dalam tempoh 4 bulan akan datang. Di samping itu, Republik itu turut menyatakan persetujuan untuk memudahkan cara membantu rakyat Malaysia yang menjadi mangsa pemerdagangan manusia di Myanmar. Mengakhiri lawatan semalam, Datuk Seri Fadila berkesempatan mengadakan pertemuan dengan Ahli Dewan Perniagaan dan Perindustrian Malaysia di China. Usaha meningkatkan ekspor komoditi negara, khususnya minyak sawit, tidak akan terhenti di sini. Pelbagai langkah akan terus dilaksana bagi memberi nilai tambah kepada produk berkenaan termasuk penghasilan produk melalui inovasi yang semakin mendapat permintaan tinggi di pasaran global. Perkembangan ini sekaligus membuka lembaran baharu kepada industri sawit negara dengan manfaatnya pasti mengalir terus kepada rakyat. Jalaluddin Baharin, Beijing, RTM.